Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim kapal perang Rusia Admiral dipersenjatai dengan rudal Zircon ke Atlantik dan Samudra Hindia. Rudal jelajah hipersonik Zircon merupakan rudal unik di dunia. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi Menteri Pertahanan Rusia. Putin menjelaskan kapal dilengkapi dengan sistem rudal hipersonik terbaru yang tidak memiliki analog. Ia pun mendoakan supaya kapal tersebut sukses dalam pelayanan demi kebaikan tanah air. Menteri Pertahanan Shoigu mengatakan Laksamana Gorshkov akan berlayar ke Samudra Atlantik, Hindia, dan Laut Mediterania. Ia menuturkan kapal tersebut disenjatai Zircon, di mana senjata tersebut memberikan serangan yang tepat dan kuat terhadap musuh di darat dan laut. Shoigu mengatakan rudal hipersonik tersebut dapat mengatasi sistem pertahanan rudal apapun. Rudal itu terbang dengan kecepatan 9 kali suara. Selain itu, rudal tersebut memiliki jangkauan dari 1.000 km lebih. Diketahui saat ini Rusia, China, Amerika Serikat sedang dalam perlombaan senjata hipersonik. Pasalnya, senjata tersebut dipandang sebagai cara untuk mendapatkan keunggulan atas musuh manapun. Demikian berita hari ini, nantikan berita terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!